Assalamualaikum pemirsa. Oke, jumpa lagi dengan channel saya. Pada kesempatan video kali ini, saya hanya akan memberitahu tentang sebuah komponen di dalam STB yang mungkin pemirsa semuanya ada yang belum tahu ya. Untuk komponen ini berwarna hitam dan berbentuk silinder seperti roda, dan di tengahnya ada lubangnya. Nama komponen ini adalah buzzer. Fungsi komponen ini merubah tegangan listrik menjadi getaran suara. Atau jika komponen ini berfungsi, akan terdengar suara seperti ini suaranya. Oke, kita dengarkan contoh suaranya dari buzzer tersebut. Ini contohnya di multitester ini ya. Oke, seperti ini. Namun untuk di STB ini kemungkinan akan lebih keras lagi suaranya. Karena fungsi dari buzzer ini di dalam STB adalah sebagai peringatan dini terjadinya bencana alam. Karena di STB terdapat fitur yang namanya EWS atau Early Warning System, yang artinya peringatan dini jika terjadi bencana alam di sekitar kita. Maka dari itu untuk pengisian kode pos ataupun kode lokasi harus kita isi dengan benar sesuai dengan kita tinggal di mana ya. Itu pentingnya adalah saat terjadi bencana alam, maka EWS akan berfungsi dan sirine EWS itu dikeluarkan melalui alat ini yang namanya buzzer. Lalu apakah di dalam setiap STB ada buzzernya? Tentu saja tidak ya. Untuk keluaran STB terdahulu ini seperti contohnya Rinrai. Ini Rinrai model dulu. Di sini tidak ada buzzernya, kita lihat. Dikarenakan di STB yang dahulu itu belum ada fitur EWS, karena mungkin pada saat itu belum terpikirkan. Namun untuk keluaran sekarang, semuanya kemungkinan ada EWS-nya atau ada buzzer-nya. Dan buzzer ini aktif jika STB tentunya dalam keadaan hidup ya. Kalau dalam keadaan mati atau standby, kemungkinan tidak akan berfungsi. Karena fungsi dari EWS tersebut tentu hubungannya dengan sinyal RF ini ya. Tentu saja STB dalam keadaan hidup, baru EWS berfungsi dan juga buzzer ini bisa berbunyi jika ada peringatan dini terjadinya bencana. Dan untuk buzzer ini terdapat di berbagai macam alat elektronika. Ada di jam digital, ada di mesin cuci, di STB, di multitester, dan lain-lain. Oke, demikian penjelasannya untuk alat berwarna hitam silinder ini. Namanya buzzer dan berfungsi sebagai sirine peringatan jika terjadi bencana alam di sekitar kita. Oke, cukup sekian video saya untuk kali ini. Semoga ada manfaatnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.